Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman Amazing, balik lagi di Amazing Academy barengan uh, saya Dika, seperti biasa ya kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik yaitu tentang The Secret Ingredient to Make Story Driven Animation barengan sama Kalan, nah Kalan juga udah join nih di tengah-tengah kita nah, tapi seperti biasa teman-teman sebelum kita ke speaker hari ini uh, kita bakal ngebahas sedikit tentang Amazing, tentang Amazing Academy Nah, sebelumnya mungkin aku mau ngucapin makasih banyak dulu ya buat teman-teman yang udah join dan meluangkan waktu di uh, malam hari ini. Kita akan seru-seruan bareng sama kalian dan kita akan ngebahas uh, tentang story animation nih. Buat teman-teman nanti yang mau bertanya juga boleh nanti via Q&A seperti biasa kalau yang free ya. Uh, karena teman-teman nggak -teman bisa open mic sama open cam. Jadi nanti bisa di kolom Q&A aja. Kalau yang chat biasa... Boleh di kolom chat, tapi kalau mau pertanyaan nanti di kolom Q&A aja. Biar gampang uh, dari kealan juga buat ngebacain pertanyaan dari teman-teman. Nah teman-teman apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Dan tetap semangat ya di Jumat malam atau malam Sabtu nih besok weekend. Kita belajar dulu ya sebelum kita weekend besok. Oke masuk dulu deh ke Mezi Academy. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang um, apapun itu tentang ilustrasi desain ada makeup juga terus ada fotografi videografi itu bisa banget belajar di uh, amazing academy nah kita sekarang di tahun 2024 ini uh, akan ngebahas tentang yang offline juga ya teman-teman nanti mudah-mudahan akan hadir di kotaknya teman-teman tapi mungkin di jakarta dulu nih jadi buat teman-teman yang ada di area jakarta nantikan aja Kelas offline dari Amazing, kita bakal infoin di uh, Instagram kita, makanya jangan lupa follow, jadi biar teman-teman dapat update nya juga. Tapi jangan khawatir buat teman-teman uh, yang ada di kota lain, kita juga akan ada nih opportunity untuk nantinya kita buka kelas di kota lain selain yang ada di Jakarta. Dan tentang Mezing-nya sendiri, jadi kalau teman-teman sampai saat ini misalnya udah sering banget ikutan kelas Amazing, tapi belum pakai link bio-nya dari Amazing. Harus pakai teman-teman. Simple banget kok, teman-teman tinggal download aja, terus nanti uh, masukin berbagai link dari berbagai macam website, dari sosial media, marketplace, segala macam. Masukin ke link itu, dan nanti bisa ditaruh di link bio-nya teman-teman gitu, karena tampilannya juga nanti akan jauh lebih oke, okay, lebih menarik juga ya, teman-teman. Kalau link bio-nya amazing itu, kita biasanya aplikasi, jadi jangan lupa download dulu biar nanti teman-teman bisa masukin link-link yang memang teman-teman punya di sini juga bisa nikmatin fitur-fitur menarik yang nantinya bisa teman-teman uh, pakai gitu ya ada analytics, ada forms dan juga berbagai macam fitur lainnya. Kalau bingung gimana sih cara pakainya nanti bisa cek di YouTube Amazing juga. Nah, uh, untuk kalau misalnya teman-teman bingung gitu bentukannya gimana? Nah, ini bisa nih kayak gini nih teman-teman. Di sini ada beberapa contoh ya dari para speaker kita. Kalau pengen uh, bentukannya banyak gambar itu bisa terus nanti banyak tulisan misal atau kayak gimana. Itu juga bisa. Kalau ada kalau ada video YouTube pun nanti bisa di-showing kayak gini, teman-teman. Jadi lebih menarik ya dibanding link bio, link bio yang mungkin teman-teman familiar juga. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung masuk ke Kealan. Kealan gimana sudah ready? Oke, okay, sudah ready. Terima kasih Mas Dika. silahkan kalau begitu Kealan. Oke, okay, aku uh, mulai ya, teman-teman. Uh, ini sebelumnya dari mana aja ini? Ada yang dari luar Jawa nggak? Say hi dong di chat. Ada yang dari Malang mungkin? Halo? Dan Pasar Medan. Wih, Kalimantan. Bandung. Oke, okay. banyak ya. Hampir 200. Oke. Okay. Oke. Oke uh, sebelumnya terima kasih ya uh, buat teman-teman Mezing -teman karena telah memfasilitasi kelas ini terutama kayak Kak Mohit selaku co-founder Mezing Kak Caca Kak Dika dan Kak Salma yang membantu pelaksanaan kelas ini tentu juga terima kasih buat teman-teman semua yang rela meluangkan waktu ya ikut kelas uh, hari ini uh, padahal besok satu minggu ya tapi kalian rela meluangkan waktu jadi aku makasih banget aku sama sekali nggak expect kalau uh, bakal lumayan rame. Aku kiranya itu cuman mungkin sekitar 30 orang dan sebagian itu juga teman-temanku tapi ternyata lumayan banyak. Jadi terima kasih. Cerita dikit ya teman-teman. Uh, sebenarnya aku tuh udah lama pengen apa? Pengen buka kelas karena dulu aku tuh juga sempat buka private tutor one on one session selama beberapa bulan Uh, dan alhamdulillah sekarang itu udah kesampaian buka kelas terwujudnya karena bantuan dari amazing sekali lagi terima kasih oke okay, uh, kita masuk ke materi ya uh, kenalan dulu mungkin kali ya oke okay, sebenarnya siapa sih saya ini kan kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya kenalin diri, kenalin nama aku Alan, aku seorang ilustrator dan animator. Jadi, aku kerjain ilustrasi buat game, buat children book, buat company, buat uh, music video. Kalau animasi juga sempat beberapa buat iklan, sama aku juga pernah dapat penghargaan uh, tingkat nasional dan internasional. Ya, kayak tahun kemarin itu, kayak tahun kemarin itu di Piala Citra. Oke, okay. next. Oke okay, sebenarnya kenapa sih uh, aku bikin kelas ini tuh? Uh, Oke okay, jadi cerita dikit lagi ya teman-teman. Jadi dulu itu ketika aku sering menggambar kayak sebuah menggambar karakter gitu ya. Aku mikir uh, ketika karakternya udah, udah jadi itu kayaknya bagus kalau sebuah karakter itu bisa gerak gitu kan. Dia dimasihin, gerak gitu kan sama ada backgroundnya. Pasti teman-teman juga pernah kepikiran gitu kan. Tapi uh, namanya waktu itu kan aku masih belum tahu cara menganimasikan sebuah karakter itu gimana. Jadi aku lihat tuh tutorial di Youtube. Oh kok banyak kan tutorialnya. Ada 12 prinsip kayak banyak deh pokoknya A sampai Z. Makin banyak makin pusing kan. Ah oh, kok ribet gini kayaknya nganimasin karakter akhirnya ya udah cuman mandek cuman mandek sampai di kepala aja itu nganimasin karakter terus di tengah-tengah aku lihat tutorial animasi itu ya teman-teman muncul beberapa rekomendasi short animation dari dua sekolah animasi internasional yang pertama itu Gobelin dan yang kedua itu Sheridan mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu ya kalian mohon maaf motong Oh ya, lo. Share screen nggak akalan. Iya, share screen. Oh, ini ke belum ke share screen. Oh, belum ya? Iya. Oh, ya, sorry, sorry, sorry. Oh, dari tadi belum ternyata. Iya. Oke, okay, untuk diingetin, oke. Okay. Uh, sebentar ya. Ah. Eh. Nah, ini udah, Kak. Nah, ini. Udah kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan belum? Udah aman kan. Oke, okay, aman ya. Oke. Okay. Sampai mana tadi ya? Oh iya, sampai sekolah animasi ya. Nah, uh, terus dari lihat sekolah animasi masih uh, hasil dari karya Sheridan sama Gobel itu kan terbakar kan emosi eh terbakar ini semangatku untuk melanjutin wah ini ini nih yang aku cari. Kalau mereka bisa bikin gitu ya, mereka kan masih sekolah, kuliah juga kan waktu itu. Kenapa aku enggak gitu kan? Harusnya bisa kan? Optimis kan? Akhirnya aku mematikan diri buat belajar selama kurang lebih satu tahun teman-teman. Benar-benar dari nol. Jadi aku ikut beberapa kelas juga sama kayak teman-teman sekarang. Setelah satu tahun, setelah satu tahun lebih, itu mulai tuh masuk beberapa tawaran kerjaan animasi itu ada. Terus setelah mulai dapat beberapa pengalaman Sering-sering sama teman-teman animator Mulai dari aku memberan, memberanikan diri Bikin short animation sendiri Yang judulnya tuh Wira The Animation itu ya Ada di Instagram Nah setelah aku bikin uh, Animasi itu Entah kamu bikin nggak pure independen ya Ada beberapa bantuan teman-teman juga Voice actor sama scoring musiknya Lalu nah, itu tuh aku merenung teman-teman Sebenarnya SDM kreatif di Indo itu keren-keren apalagi ilustratornya ya. Karena aku percaya teman-teman di sini itu pasti keren semua karyanya. Tapi kenapa? Kenapa uh, animatornya itu bisa dihitung jari? Kenapa animatornya cuma sedikit? Ada kendal apa di situ? Nah, karena itu aku mencoba sharing pengalaman uh, dan pengetahuanku yang aku miliki di sini. Jadi agar di sini kita bisa membuat animasi secara independen dan berkualitas gitu ya tentunya karena emang sangat memungkinkan uh, walaupun mungkin ada teman-teman yang nggak sama sekali nggak punya pengalaman animasi dan pengen itu mas sangat memungkinkan selama kita ada kemauan oke kita balik ke materi ya oke uh, what makes a good animation ya sebenarnya apa sih yang membuat animasi itu bagus karena bagus atau enggak itu kan subjektif ya. Tapi di sini itu bisa kita nilai secara objektif dari teknis animasinya. Oke. Oke, di sini aku nggak akan jelasin ya animasi dua dimensi, jenis-jenis animasi sejarahnya. Di situ aku nggak akan jelasin karena waktunya terbatas. Jadi langsung aja. Eh, yang membuat animasi itu bagus sebenarnya itu banyak aspeknya teman-teman. Kenapa? Karena animasi itu kan merupakan uh, salah satu film juga ya. Uh, jadi animasi itu merupakan film. Jadi untuk membuat film yang film yang bagus itu juga banyak aspek. Apa aja? Contoh seperti karakter cerita. Ceritanya itu juga harus menarik. Uh, terus ada karakternya. Lalu bagaimana penempatan dan penggunaan jenis-jenis kamera. Keempat itu bagaimana transisinya. Dan ada juga scoring musiknya teman-teman. Tapi di sini aku hanya akan fokus ke teknis animasinya aja. Karena kalau aku jelasin sampai semua gitu ya dari A sampai Z pasti bakal lama. Mungkin sampai besok pagi gitu ya. Oke, sama ini aku sedikit klarifikasi juga teman-teman. Iya -teman. uh, ini slide-nya belum ganti karena masih ini ya. Memang belum belum aku ganti. Oke, okay, uh, sama sedikit klarifikasi teman-teman, uh, judul kelas ini kan aslinya kan uh, How to make animation based on based on story, apa sih? Der uh, driven story animation gitu ya. Jadi reseprasi ya cara membuat animasi berbasis cerita. Tetapi karena keterbatasan waktu dan juga di sini kan aku kan nggak tahu ya pemahaman teman-teman di sini itu pasti bermacam-macam. Ada yang udah pro mungkin ya di sini jauh lebih dari jauh lebih berpengalaman dari saya atau mungkin masih baru mau mulai animasi gitu ya jadi di sini aku cari jalan tengahnya teman-teman jadi uh, aku akan mencoba jelasin inti teknik animasi jadi mungkin bagi teman-teman yang Pro uh, mungkin ini uh, bisa jadi reminder gitu ya jadi mohon maaf jika nanti apa yang aku sharing hari ini mungkin nggak sesuai ekspektasi teman-teman Oke, okay, next ya. Aku udah lupa animasi. Wah, bagus. Eh, nggak bagus ya. Kita belajar lagi berarti hari ini. Oke. Okay. Ini slide-nya udah ganti ya, teman-teman. Gambarnya orang merenung. Udah ya. Oke. Okay. Oke, nah uh, kita uh, manusia itu kan hidup di dunia tiga dimensi. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu uh, objeknya itu tiga dimensi, teman-teman. Kayak pensil ini tiga dimensi, atau mungkin kalian melihat melalui laptop gitu ya atau HP yang sekarang kalian lihat itu kan tiga dimensi bentuknya. Tapi kemampuan mata kita melihat itu hanya dua dimensi, hanya satu sisi aja. Jadi kayak kalian melihat aku sekarang, itu cuma satu sisi. Jadi kalian melihat aku secara dua dimensi. Tapi kenapa kita bisa mengira suatu objek itu tiga dimensi? Contoh pensil ini ya. Pensil ini kan kelihatan flat ya, dua dimensi. Tapi kenapa kita mengira pensil ini suatu objek tiga dimensi? Kenapa? Karena kita bisa melihat volume dari apa yang kita lihat. Jadi pensil ini memiliki volume kayak ada bayangannya gitu ya karena ada volumenya itu kita otak kita mempersepsi sesuatu menjadi suatu objek tiga dimensi oke contoh lagi ya oke nah di sini teman-teman lihat ada gambar kotak gitu ya eh, sorry persegi panjang bahkan eh, garisnya melenceng melenceng gitu ya Nah, kalau kita lihat, kan persegi panjang ini kan flat dua dimensi, teman-teman. Ya, udah gitu aja, gitu loh. Tapi, gimana caranya kita bisa mengubah objek dua dimensi ini seakan menjadi tiga dimensi? Tinggal kita bikin garis aja, teman-teman. Nah, jadilah balok. Padahal, kita tambah e, beberapa garis aja, kita udah bisa mempersepsikan suatu objek itu menjadi tiga dimensi. Padahal, sebenarnya kita masih melihat secara dua dimensi. Oke, okay. sampai sini paham ya teman-teman? Jadi, uh, mata kita itu melihat secara dua dimensi. Cuman persepsi kita lah yang mengira suatu objek itu menjadi tiga dimensi. Oke. Okay. Nah, kalau dalam animasi itu bagaimana? Nah. Karena animasi itu adalah reinterpretasi dari kehidupan nyata ya, maka prinsipnya itu sama dengan di kehidupan nyata. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa menganimasikan objek dua dimensi nampak seperti tiga dimensi melalui animasi? Nah kalau dalam ilustrasi kayak digambarin tadi kan gampang ya teman-teman cenderung lebih gampang karena ya gambar gambarnya kan nggak bergerak, kita tinggal menambah. Beberapa aksen agar kelihatan volumenya, gitu kan? Nah, sedangkan kalau dalam animasi ini sedikit lebih kompleks, caranya adalah menampilkan volumenya itu melalui gerakan. Sini, aku mau kasih contoh video ya. Oke, udah kelihatan videonya ah udah ada yang tahu ya memenya ya <silence> okay. nah, udah udah pada familiar ya sepertinya ya Oke okay, uh, karena kebetulan teman-teman juga udah pada tahu jadi akan lebih gampang jelasinya Nah kalau kita lihat nih teman-teman ya tiap frame dari animasi Toothless ini, kalau kita lihat, kan sangat flat kartun ya teman-teman. Lihat, ya ini ya. Kalau aku ganti frame, nah sangat-sangat flat ya. Susah mempersepsikan bentuk tiga dimensinya, bener nggak? Tapi kenapa kalau udah dianimasikan, contoh ya. Nah ini ketika kepalanya berotasi ke samping, kita itu bisa merasakan volume dari si badan dan kepala si Toothless. Naga ini. Nah, oke. Nah sekarang uh, kita cari tahu kenapa. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Kalau kita breakdown si breakdown si tutlos ini menjadi bentuk tiga dimensi sederhana. Bentuknya itu seperti gabungan silinder sama tempe ini ya teman-teman. Jadi ada dua bentuk dasar utama. Kalau teman-teman amati lagi, nah ini ya, tiap gerakannya berubah, ini volumenya itu tetap teman-teman. Walaupun kayak semisal kepalanya ini berotasi, volumenya ini sama. Ini ya, ketika kepalanya ngadep ke belakang, volumenya itu sama, nggak ada yang berubah, konstan gitu ya. Nah, eh, dalam animasi istilah ini yaitu menjaga volume Gerakan volume itu, sorry, volume dalam gerakan itu konstan, itu disebut solid drawing. Ya. Solid drawing. Jadi apa itu solid drawing? Ya solid drawing itu kemampuan kita, yaitu tadi menganimasikan objek dua dimensi nampak seperti tiga dimensi dengan volume yang konstan dan sama gitu ya, konsisten. Oke, sekarang aku mau kasih contoh lagi teman-teman. ya mungkin sebagian juga udah pada familiar ya. Oh, sorry ya, terlalu keras ya. Oke, okay. uh, sorry ya kalau volumenya uh, loncat tadi ya kita terlalu keras. Nah, uh, mungkin sebagian juga udah pada tahu ya animasinya ya. Jadi tadi itu animasi karakter si gurrie ui vTuber, si ui. Sorry. Nah, sekarang coba kalau kita amati, kita breakdown lagi ya karakternya, sama kayak tutus tadi metodenya. Nah, animasi karakter Joget ini jauh lebih kompleks daripada uh, karakter naga tutus tadi ya. Mungkin kalau kita pause gitu ya, kita lihat tiap frame, kita mengira, oh ini gambar tuh di biasa, ini, ini gambar karakter biasa, ini kepalanya gini, bajunya gini, padahal itu sebenarnya nggak, teman-teman, si animatornya, ini ketika menggerakkan si karakter uh, cewek ini, dia itu mempertimbangkan gimana volumenya ini biar nampak seperti tiga dimensi, lalu gimana juga volumenya ini biar uh, bisa terlihat apa namanya konsisten gitu ya dari mana kita tahu contoh di sini udah aku breakdown jadi bentuk uh, figur gitu ya sederhana nah ketika uh, karakternya ini ganti pose gitu ya kita, bisa kita lihat uh, volumenya ini tetap teman-teman nah Nih. jadi ini, ini inilah yang dalam animasi disebut solid drawing ya. Oke, jadi uh, tiap animator itu uh, seringnya itu nggak random ya ketika membuat animasi itu selalu mempertimbangkan gimana sih itu volumenya karena itu tadi. Oke. Okay. Next ya. Oke, okay. kita udah tahu tuh uh, solid drawing is maknanya apa. Nah, terus gimana sih caranya? Gimana caranya kita bisa uh, menampilkan objek 2D nampak seperti tiga dimensi. Nah, di sini aku ada gambar kepala karakter ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan banyak ornamennya ya, kayak rambutnya itu terlalu apa namanya? Banyak detail-detail yang mungkin sedikit distraksi sama persepsi kita gitu ya. Nah, caranya adalah paling efisien menurutku adalah dengan menyederhanakannya menjadi bentuk dasar gitu ya. Contoh di sini kita bisa pakai bentuk bola. Atau kalau kalau e, bola itu susah, teman-teman bisa pakai balok. Nah, dalam objek-objek sekitar kita kayak mobil ini ya, ini bisa kita breakdown jadi dua balok teman-teman. Nih ya. Jadi caranya e, cara pertama adalah pertama kita harus mengobservasi benda-benda di sekitar kita gitu ya terus kita harus bisa membayangkan apa bentuk dasarnya gitu ya biar kita lebih mudah membayangkan gimana uh, volumenya itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman ya? Oke, karena ada yang nanya next ya. Oke, sekarang waktunya kita demonstrasi. Ini bukan demonstrasi pemilu ya, tapi demonstrasi animasi. Oke, nah setelah kita bisa menggambarkan kayak tadi ya latihan dengan observasi uh, bar, objek sekitar kita, setelah kita bisa membayangkan atau mempersepsikan bentuk tiga dimensinya, nah sekarang kita aplikasikan di posing, your your enemy. Oke, sekarang kita mengaplikasikannya uh, ke media animasi. Oke, di sini aku ada uh, gambar dua karakter ya teman-teman. Uh, sorry satu karakter yang pertama itu ngadep depan, yang pertama itu ngadep samping. nah di sini sini di sini teman-teman bisa sambil nyoba ya. Uh, jadi yang udah buka aplikasi untuk menggambar, uh, sorry um, aplikasi untuk animasi bisa sambil nyoba. mungkin bisa ditiru ini ya. oke. Okay. oke. Okay. Ini aku udah bikin tadi. Oke, Oke bisa dilihat ya di sini uh, ngadap karakternya, ibu e bonekanya ini kan berbeda ya, yang satu ngadap depan, yang satu ngadap samping. Nah, sekarang uh, di sini tugas kita adalah gimana membuat uh, membuat in between atau membuat uh, dua pose ini agar bisa dianimasikan. Nah, ini teman-teman, ya kalau kita lihat ya, kalau uh, aku ganti frame ini, kan ya, dari frame kedua ini. Seolah-olah kan kita bisa mempersepsikan atau bisa membayangkan ada gerak, ada pose di antara dua frame ini. Kebayang nggak? Nah, ini ya, di tengah-tengah ini, kayak kita udah bisa kebayang gitu loh nah jadi itulah yang dinamakan frame ya jadi gerakan uh, animasi itu sebenarnya itu yang kita lihat di video atau di media digital itu sebenarnya bukan pure gambar bergerak tapi adalah rangkaian frame yang digabungkan yang dirangkai sehingga nampak seperti gerakan oke ada yang nanya ini software apa ya ini namanya tumbuh harmoni ini ya. tumbuh Harmony. oke Oke, okay. coba ya. Nah, biar volumenya itu tetap konsisten, kita itu sebenarnya bisa eh, menduplikasi apa ya, ngeblat kayak menimpa gambar yang udah kita bikin jadi nggak perlu bikin dari awal sorry maksudnya nggak bikin nggak perlu bikin tanpa referensi gitu ya tinggal nimpa gini udah bisa Nah, udah lebih kelihatan ya teman-teman ya ini karakternya kalau muter Nah, biar lebih kelihatan, bisa kita tambah ekspresi, ya, tambah mata di sini. sama di belakang ya berarti ya nah ya. Oh ya, kalau ada yang mau nanya boleh ya teman-teman ya. -teman? Gak usah takut. Ini daripada diem gitu ya. ada ya, yang nanya ya kira-kira kalian bisa kira-kira sebelum pakai tumbuh pengalaman pakai software lain enggak sudah berapa lama pakai tumbuh eh dulu pernah pakai kereta kereta pernah CSP itu pernah sebentar. sebentar. flash itu pernah cuman eh uh... cuman beberapa bulan aja ya teman-teman yang paling sering itu Toon karena dari awal tuh aku udah dikasih tahu kebanyakan industri itu standarnya apalagi yang di Europe ya teman-teman ya itu uh, standarnya itu pakai Toon jadi bu, biar mempermudah workflow kalau semisal aku kerja dengan uh, animasi di western gitu ya itu sih Toon berapa nah ini aku pakai Toon Boom Harman 17 Kak kalau di HP apakah ada khusus animasi eh uh, setahu aku ada ya apa ya ada kok flip apa flip apa ya oke lanjut gambar dulu teman-teman ya, oke. oke tapi sekarang ada kiri ya ada yang nanya tadi bisa di copy nggak bisa ya nah, ini ya copy aku flip balik nah salto kiri okay. oh, ini Oke, sekarang tiga perempat ya. Nah, ini. Oke. nah oke sekarang kita atur timingnya oh, udah jam delapan ya aduh ini baru demo pertama ini oke sekarang kita preview ya kita play Nah, kelihatan muter, enggak teman-teman. Kelihatan ya, kalau nggak agak enggak rapi ya, udah penuh dikit enggak apalah ya. Oke, jadi ini ya uh, prinsip pertama tadi, apa solid drawing? Nah, kita balik ke materi, teman-teman. Ada yang nyoba nggak ya tadi ini ya? ada yang nyoba nggak ya? Oh ya, ada yang kuru-kuru ya, ya, kururin kurulin. Oke, kita balik ke materi ya. Nah, uh, semak mana tadi? Oke, ini ya. Jadi diingat ya teman-teman tadi itu uh, solid drawing. Jadi, gimana caranya kita Menganimasikan objek 2D itu biar nampak kelihatan seperti tiga dimensi. Oke, okay. nah sekarang yang kedua, oke, okay. uh, segala sesuatu yang bergerak di sekitar kita, ya teman-teman, ya kayak burung terus, kayak ini, misal ada kata ini, ya, terus ada keran air, air keluar dari keran. Jadi, segala sesuatu yang bergerak di sekitar kita itu, mereka itu bergerak dalam percepatan waktu tertentu dan setiap benda bergerak itu ritmenya itu berbeda-beda. Ya. Maksudnya ritmenya itu berbeda itu gimana contoh? Eh apa namanya? Contoh petinju ya. Petinju itu kan mereka itu kan eh, mengayunkan tinju gitu ya. Contoh misal aku nih. Nah, kita disebut mengayunkan tinju itu kan kalau gerak tangannya cepat kan. Nah. Ya. kan? Nah, sedangkan kalau tangan kita lambat ini kan kayak, kayak ini, ini kan kayak malu-malu kucing gini ya. Sama kayak nampar gitu ya. Nah, nampar ini kan gerakannya cepat. Ini splash gitu ya. Sedangkan kalau gerakan kita lambat. Nah, ini udah beda lagi. Ini kayak membelai membelai rambut kucing gitu ya. Jadi itu tadi ya, teman-teman. Segala sesuatu yang bergerak di sekitar kita itu memiliki timing dan ritme berbeda-beda. Oke. Okay. Nah, dalam animasi, timing itu memiliki unit ya, satuan yang disebut frame. Nah, frame ini mungkin teman-teman udah familiar ya, kayak ada 24 fps, 30 fps, terus ada juga 60 fps gitu ya. Apa sih fps itu? Fps ini maksudnya frame per second, jadi berapa banyak frame yang ada dalam satu detik. Biasanya, semakin, bukan biasanya ya, niscaya, semakin banyak frame, itu berarti gerakan itu akan semakin smooth, Contoh, kalau kita main game itu kan pasti rata kanan, ya. Main Genshin Impact, rata kanan, FPS gitu ya, biar smooth gitu ya. Nah, kenapa semakin banyak uh, FPS, semakin banyak frame, semakin banyak apa namanya, semakin banyak frame ya, berarti semakin smooth kan? Nah, uh, karena dalam video seperti yang aku jelaskan tadi, ya, teman-teman, sebenarnya apa yang kita lihat di video itu nggak ada yang sebenarnya mutlak bergerak. Itu adalah rangkaian frame yang di jajar-jajar ya dirangkai ketika dirangkai itu gerakan uh, ketika dirangkai itu menjadi sebuah gerakan sebuah animasi nah dalam film atau dalam animasi itu standar yang digunakan hingga saat ini ya itu 24 fps loh mas kenapa kok nggak 60 fps kenapa kok nggak 120 kan makin banyak framenya makin bagus kan kayak game gitu kan smooth Wah, bukan, belum tentu teman-teman. Kenapa? Karena dalam animasi, eh, frame-nya itu kecepatannya itu selalu berubah-ubah. Eh, sorry, bukan frame-nya, maksudnya eh, banyaknya frame-nya itu selalu berubah-ubah. Contoh ya, sini aku kasih. Eh, eh sorry, aku jelasin dulu deh, deh ya. Jadi kan tadi kan ada 24 fps. Jadi ya jadi 24 fps berarti 24 frame. Jadi dalam satu detik itu ada 24 frame. Terus ada juga namanya 12 fps. Berarti satu detik itu ada 12 frame. Terus kalau kita mau animasi, kita mau pakai yang mana? Kita mau 24 atau 12 gitu kan? Ya. Kan banyak e, caranya gitu ya. Gimana cara menganimasikan fps yang efektif? Oke, di sini aku mau kasih contoh teman-teman. Nah. Oke, ini ya. Ini ada orang antisipasi mau ninju ya. Kalau teman-teman eh, perhatikan sebenarnya orang ninju itu kan gerakannya cepat ya. Nah, karena gerakannya cepat, kira-kira berapa banyak sih frame yang dibutuhkan untuk menganimasikan karakter meninju? Berapa banyak? 12, 24, berapa? Atau 30, atau 60, enggak ya di sini aku cuman pakai dua frame teman-teman nih udah kelihatan ya meninju ini. ini ya dari satu ke dua udah ganti udah ganti pose udah kelihatan meninju nah kenapa kok enggak 24 ya jadi karena itu ya teman-teman karena enggak semua eh apa yang kita gambar eh, itu harus ditampilkan karena dengan menampilkan dua frame ini saja itu sudah efektif dan efisien. Oke, okay. sampai sini paham ya? Di sini aku mau kasih contoh animasi lagi. Ini animasi Mulan ya di sini ya.

oke okay. deh. oke okay. nah jadi teman-teman kira-kira apa yang kelihatan beda dari dua dimasi yang satu kan Mulan ya yang satu tadi jujutsu ya ada yang bilang nggak semua aksi pasti punya jumlah frame yang sama bener 100 buat Safarina. Smear frame ya. Yeah. Oke, benar semua ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kalau di animasi Mulan itu, itu kan benar-benar smooth ya teman-teman. Jadi animasi Western itu kebanyakan mereka itu eh, frame-nya itu banyak. Gampangnya gitu, jadi frame-nya banyak. Sedangkan kalau di Jepang, di anime itu, mereka itu menggunakan frame yang nggak dibilang dikit, tapi enggak sebanyak di Western ya teman-teman. Jadi bisa dibilang lebih efisien. Terus, coba, coba aku lihat lagi ya. Kalau kita lihat di jujutsu ini kan agak patah-patah ya teman-teman. Nah ini. Nah ini. Gerakan si karakter ini kan ketika jatuh. Nah. Tapi uh, kan FS-nya cuma di Tapi kenapa kok bisa? Uh, hasilnya impactful nah itu itu adalah suatu trik yang digunakan di animasi Jepang ya. Oke, sekarang kita balik ke materi. Oke. Hmm. Oke, sini aku juga mau kasih contoh lagi ya teman-teman. bola, oke. Okay. Nah nah sini sini aku gambar gambar dua batu, ya ini dua yang yang satu itu totalnya totalnya hai, frame, sedangkan yang satu hai, 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 frame. Ya. Eh, hai, hai, Oke, kelihatan nggak bedanya teman-teman. Yang satu 12, yang satu kan dua frame ya. Jadi semakin banyak frame itu gerakannya itu bisa semakin lambat. Nih ya. coba lihat lagi. Nah ini, nah berapa banyak frame yang aku gunakan di sini. Jadi ya, 12 frame, 24 frame. Nah, menentukan berapa banyak frame yang aku, yang aku gunakan itu namanya timing ya. Jadi eh menentukan timing itu menentukan seberapa eh, cepat atau lambat animasi yang mau aku kerjakan. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah ini kan aku kasih garis-garis ya. Jadi kan ada garis-garis nih teman-teman. Nah, garis-garis ini menandakan pergantian frame. Coba ya lihat ya. Nah, kalau teman-teman lihat, yang 24 frame, ini kan framenya banyak. Nah, jarak antar garis, eh, antar frame ini kan dikit ya. Sedangkan kalau di 12, 12 frame ini kan jaraknya akan agak lebih lebar. Nah, jarak antar garis atau jarak tiap frame ini namanya spacing. Ya, teman-teman. Jadi, jadi ada dua, ya. Tadi, ya, timing sama spacing. Spacing ini uh, berarti mengatur. Waduh, spacing ini berarti mengatur uh, kapan perubahan tiap frame itu terjadi. Oke, okay. jadi semakin banyak framenya, maka jarak antar framenya. Sorry, jarak spacingnya, maka semakin sedikit, berarti gerakannya semakin lambat. Sebaliknya, kalau framenya semakin sedikit berarti jarak spacing-nya juga semakin panjang berarti gerakannya semakin semakin cepat oke okay. sampai sini paham ya oke okay. ini okay, balik ke materi ini ya teman-teman jadi spacing itu jarak gap antar dua frame Sedangkan timing itu, berapa banyak frame yang ada dalam animasi? Oke, sampai sini paham ya? Oke, Oke uh, kita udah tahu tuh, oh ternyata segala sesuatu itu kan uh, geraknya lambat atau cepat ya. Maksudnya, memiliki kelajuan yang berbeda-beda, tapi apa sih yang membuat gerakan itu bisa cepat atau lambat? Terus gimana sih cara uh, mem memodifikasi atau mengatur spacing sama timing? Oke, okay. coba aku kasih demo ya teman-teman. Kalau tadi kan kecepatan batunya ini kan dulu kan konstan ya. Nah ini ada batu kedua. Nah bisa kita lihat ya, ini kan. Di tengah-tengah ini, kan gap atau jarak spacing-nya ini, kan agak lebih jauh. Nah, berarti gerakannya di sini itu lebih cepat. Nah, kerasa nggak? Kerasa nggak ya? Kerasa lah ya. Oke, okay. jadi, jadi tadi ya, cara mengatur uh, seberapa cepat atau lambat di animasi itu menggunakan timing dan spacing. Oke. Okay. Nah, terus apa yang bisa menyebabkan gerakan itu lambat? Apa yang bisa menyebabkan gerakan itu cepat? Nah, kalau kita lihat ya, kadang kan kalau kita lihat bola mantul kayak bola basket gitu ya. Kalau bola basket mantul itu kan bisa sampai tinggi banget. Dengan kan kalau bola bowling itu kan berat. Bola bowling kalau kita jatuhkan dari ketinggian berapa meter itu kan nggak akan mantul ya, teman-teman. Sekalipun mantul mungkin cuma sedikit berapa senti apa yang bisa membuat suatu gerakan itu cepat laju lajunya berbeda-beda nah jadi ada tiga aspek yang apa apa aja aspek yang mempengaruhi percepatan animasi yang pertama itu ada force atau energi ya yang kedua itu ada berat dan yang ketiga itu ada gravitasi oke okay. diingat-ingat ya ada tiga apa aja yang pertama force atau energi yang kedua berat yang ketiga gravitasi. Uh berarti aku sebagai animator tuh harus ini ya, tahu rumus gravitasi eh, kayak ini, dia sama dengan F m kali g atau rumus F aksi reaksi ya. Apakah harus tahu rumusnya gitu? Enggak ya teman-teman ya, enggak sampai segitunya. Tapi kalau ada yang maniak psikopat itu mau ngapalin dan ngitung sedetail dan seru apa namanya, sepresisi apa, boleh banget ya. Tapi kalau aku sih nggak nggak mau. Oke. Jadi yang dimaksud tiga aspek tadi. Nah ini. Nah jadi yang dimaksud ini adalah kita nggak harus uh, menghitung rumusnya teman-teman. Cuman kita harus mempertimbangkan ketiga aspek ini ketika menganimasikan sesuatu. Kayak tadi, kenapa bola tadi ketika digelindingkan melambat gitu ya. Itu kan karena ada gravitasi yang membuat gerak yang membuat gerak bolanya melambat kemudian berhenti ya. Sama kayak ketika bola pemantul itu karena eh, ada beratnya, karena beratnya juga nggak terlalu berat, akhirnya bisa memantul lebih tinggi. Nah, kenapa bisa kembali lagi ke bawah? Itu karena ada gravitasi. Sedikit rumit enggak ya sebenarnya ya. Jadi Uh, kalau kita observasi, kita amati yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya kita bisa uh, melogika melogikanya gitu loh. Oke. Okay. Demonstrasi ya. Oke okay, ya. Contoh ya ini ada aku, aku sempat bikin bola? Oke okay, ini ada dua bola ya teman-teman. Nah, secara bentuk kan sama ya. Tapi coba kita lihat apa yang beda dari dua bola ini. Nah, ini. Ya. Yang satu kan memantul sangat tinggi. Sedangkan yang satunya itu langsung jatuh ke bawah. Nah, dari dua bola ini aja kan kita bisa tahu oh ternyata yang satu bola itu lebih berat sedangkan yang satunya itu lebih ringan sehingga bisa memantul. Kerasa beratnya oh ya, kerasa Oke. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi karena tiga aspek tadi apa aja? Yang pertama force, yang kedua itu apa? berat, yang ketiga gravitasi. Oke. Nah, dari gabungan ketiga aspek tadi ya, teman-teman. Nah. ini, ini menghasilkan uh, ritme, ritme gerakan yang berbeda-beda itu ya. Oke, sekarang waktunya demo ya. Nah, di sini aku demo terakhir, teman-teman. Di sini aku, teman-teman juga bisa ikut nyoba ya. Di sini aku mau bikin bakpao. Oh. Nah, sekarang kita coba gabungkan uh, dua prinsip tadi ya. Solid drawing, timing, eh sorry, tiga. Solid drawing, timing, sama uh, tiga aspek yang mempengaruhi animasi. Oke, Aku mau bikin, wow. Ini teman-teman bisa sambil nyoba ya, teman-teman. también escuchen que jadi ya nah, tambah lagi oke. masih belum kelihatan ya gerakannya ya oke sekarang kita aduh tekin in

थे, अपने है Oke, okay, udah jadi. Coba kita play preview. Oke, oh, ya kita kasih grounding dulu ya. Biar kelihatan. Enggak punya di mana. apply ya teman-teman. Bismillah. Eh sorry. Mana ini? Aduh, aku. Ah. Oke, okay. udah kelihatan ya backbone gemoy-gemoy. Nah, kalau udah jadi ini kita bisa modifikasi, teman-teman. Kita -teman. coba tambah skresi

Oke, kita preview dan jadi. Oke, okay, udah jadi Pak Paul. Nah, ini ya teman-teman, kita pakai tiga prinsip tadi ya. Yang pertama solid drawing. Kalau kita li teman -teman lihat, kalau teman-teman lihat volumenya ini kan tetap ya. Walaupun uh, ini agak penyet ke bawah. Tapi kalau ketika penyet ke bawah, ini kan berarti kan uh, menyamping gitu ya, melebar. Ini agar volume volumenya bisa tetap sama anak ketika ini naik ke atas atau melar ke atas ini lebarnya itu makin ramping ini ketika semakin penyat berarti semakin lebar so. oke okay. Oke. Okay. sini ada yang mau ditanyain? Oh, banyak ya. Rekomendasi untuk soon to be animator di sini yang mau ke profesional. Tekniknya ambil tunggu harmoni, esensial atau advance yang sering kali dibutuhkan oleh klien work. Nah, eh uh, agak tricky ya. Eh uh, sebenarnya ini ya teman-teman, kalian nggak perlu pakai tunggu, itu bisa. Uh, yang lebih murah itu CSP ya. CSP itu kan bisa one time purchase ya. Yang X ya, yang X apa yang pro? Itu bisa uh, beberapa teman-teman ke itu banyak, bahkan yang mungkin di sini ada ya, yang pakai CSP buat animasi bisa cerita. Ada, nah itu ya, siri pakai X itu bisa, bisa banget malah, uh, karena ataupun tumbuh itu kan mahal ya. lagi tumbuh harmoni premium itu mahal banget. Uh, sebagian ad, kayak yang advance itu bisa, cuman beberapa apalagi essential itu juga bisa, cuman beberapa fiturnya itu enggak selang, apa ya, yang namanya beda harga ya. Jadi apa yang kita dapatkan juga berbeda gitu. Cuman ya itu tadi Clip Studio Pen itu udah bagus banget. Kalau ada yang mau gratis bisa pakai Krita. Krita itu bisa. Aku dulu sempat nyoba bisa. Atau kalau yang udah pakai uh, udah berlangganan Adobe pakai Photoshop itu juga bisa banget. Walaupun memang agak berat ya. Oke ada lagi. Menurut kakak durasi short animation yang ideal untuk animator pemula berapa lama ya? Terutama untuk tujuan latihan dan belajar dulu. Oh ini tergantung sih. Kalau untuk tujuannya untuk latihan ya, berarti kan untuk konsumsi pribadi ya. Kalau latihan ya. Nah ini tergantung. nggak harus bikin short animation. Kalau udah, menurutku malah mending latihan dulu, melatih itu tadi ya kayak ritme gerakan-gerakan kayak air itu gimana, terus kalau loncat itu gimana. Nah, kalau udah baru kita bisa bikin short animation. Karena dalam short animation itu kan uh, tentu gerakannya kan kompleks ya, kombinasi banyak gerakan. Kayak semisal ada banyak orang lewat gitu ya, itu kan gerakannya kan berbeda-beda. Itu. Menurutku itu dulu nggak perlu kejar apa namanya bikin short animation 5 menit 10 menit itu enggak. Tapi kalau semisal tujuannya short animation untuk diikutin ke festival. Nah ini tergantung uh, festivalnya ada yang kadang itu lima menit minimal, ada yang 10 menit. Cuman uh, biasanya itu kalau emang untuk festival ya itu biasanya di atas tiga menit. Tuh. Tapi kalau untuk short animation yang untuk uh, bisa di upload ke sosmed, gitu ya di, di share di YouTube atau di TikTok atau di Instagram itu satu menit 30 detik itu udah oke okay banget. IG-nya apa? Ikut aku, aku chat di sini ya. Ini berarti kayaknya sebagian teman-teman dari Twitter ya. Atau ada yang dari IG? Nah, itu Ezra Batu tuh. Kalau beginner bisa pakai pensil 2D, kita Flipaclip, -flip, ibis sama apakah? Nah, itu. Oh, banyak yang dari Twitter ya. Iya, kemarin sempat ramai. Oke. Balik materi dulu ya, teman-teman. Oke. Uh, ini habis, habis ini selesai materinya. Oke, okay. saya mana tadi demonstrasi kedua ya. Oke, okay, jadi uh, kita mau ke kesimpulan teman-teman. Jadi kunci utama menurutku ya untuk jadi animator itu bukan toolsnya teman-teman. Kan tadi kan ada beberapa. Wah, aku harus. Pakai software apa ini? Aku, apa aku harus pakai tumbuh, aku apa harus pakai sintik dulu, apakah aku harus pakai iPad? Itu enggak, enggak mutlak ya, teman-teman. Untuk lo, adalah yang pertama kita harus uh, pandai mengobservasi. Yang maksud aku, aku maksud observasi di sini adalah karena animasi ada ini kan reinterpretasi dari kehidupan ya. Jadi, uh, bagaimana kemampuan kita untuk mengamati segala sesuatu yang bergerak di sekitar kita, contoh kayak pesawat atau kayak tadi ya kayak uh, air hujan menetes nah itu gerakannya tuh gimana sih kalau kita udah sering mengobservasi itu terus kita memahami gimana gerakannya oh ketika, ternyata ketika air menetes itu pertama lambat terus kemudian cepat itu ya sama kayak semisal kita loncat oh kalau kita loncat itu pertama kita antisipasi dulu nggak nggak mungkin kan kita loncat langsung loncat ini kan nggak mungkin jadi kan bakal kayak pocong ya pasti ada antisipasi dulu biar loncatannya itu dorongannya semakin jauh jadi itu ya teman-teman kunci jadi animator menurutku observasi. Semakin kita sering observasi, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki untuk bisa membuat animasi. Tinggal masalah waktu aja. Semakin sering kita lihat, nanti pasti bisa jadi animator yang handal dan profesional. Oke, kesimpulan hari ini kita belajar apa aja? Yang pertama animasi adalah reinterpretasi di kehidupan nyata kita. Jadi karena reinterpretasi berarti bersenya kita gunakan dalam animasi harus mengikuti idealnya harus mengikuti apa yang terjadi di kehidupan nyata. Yang kedua adalah solid drawing. Solid drawing ini berarti menampilkan animasi dengan memperhatikan volume dan bentuknya. Jadi agar biar kelihatan 3D tadi ya. Kayak yang toothless tadi kalau masih ingat. Nah yang ketiga itu timing dan spacing. Time dan spacing ini menentukan berapa banyak dan berapa lama frame yang digunakan. Agar percepatan animasinya itu bisa bervariasi. Yang keempat, nah, gerakan animasi ini dipengaruhi oleh tiga tadi ya, energi, force, yang kedua itu weight berat, dan yang ketiga gravitasi. Nah, kesimpulan terakhir, art as no rules ya. Jadi sama di animasi itu nggak ada aturan baku ya teman-teman. Kan ada 12 prinsip animasi. Nah, kalian itu nggak harus mutlak ngikuti itu. Itu adalah fundamental. Jadi kalian mengacu dari situ terus kemudian kalian bebas memodifikasi sedemikian rupa sesuai kemampuan, sesuai kreativitas dan kemauan kalian. Oke, sekian. Terima kasih dari aku. Uh, terima kasih ya buat teman-teman. Yuk tepuk tangan buat kita karena udah belajar animasi SKS ya singkat. Oke. Ini langsung ke sesi tanya jawab ya Mas Dika. Ini udah hampir jam 9 Ya nggak apa-apa. Silakan. Langsung ya. Langsung aja. Oke. Langsung ya teman-teman. Kalau ada yang mau tanya boleh ya ini aku sambil scroll ya. Biasanya untuk bikin animasi pakai berapa fps ya dan alasannya apa ah, ya ini. Pertanyaan bagus. Nah fps ini uh, kayak aku bilang tadi ya teman-teman standar fps uh, dalam film industri animasi itu 24. Berarti kecepatannya ya yang dimaksud, bukan berapa banyak gambar yang aku bikin. Nah, kalau ditanya berapa banyak FPS, mungkin yang dimaksud berapa banyak gambar yang beneran aku bikin ya, tiap, tiap detik. Nah, itu uh, idealnya adalah selalu uh, berubah-ubah. Sorry, selalu kombinasi. Jadi, kadang itu aku 24 FPS, sorry, 24 tiap detik, atau kadang itu satu detik cuma dua frame kayak tadi yang, yang ninju. Nah, itu kan karena kenapa kok beda-beda? Kenapa kok kombinasi? Karena itu tadi tergantung uh, gerakan apa yang mau kita animasikan. Jadi kalau semisal gerakannya lambat, nah berarti tadi ya timingnya, frame-nya bisa dibanyakin atau spacing-nya bisa di mepetin. Oke, okay. next ya. Nah standarnya 24 atau 12. Nah ya kalau standarnya ya bisa 24, bisa 12. Apakah bisa satu frame, dua frame per detik? Bisa. Bisa-bisa aja ya. buat para pemula yang baru banget nih belajar animasi, rekomendasi enggak. buat metode belajar yang bagus supaya yang pemula-pemula bisa improve skill dalam bidang beranimasi secara pasti. Nah, ini ya tadi ya teman-teman, observasi. Jadi paling gampang itu tadi observasi. Kita mengamati oh, kayak orang main skateboard itu berarti gerakannya dari awal tuh gimana. Terus eh, paling gampang bisa kita rekam, terus bisa kita slow mo atau bisa kita pause. Nah, ada istilahnya itu rotoskop ya teman-teman. Jadi kayak gitu kita menimpa. Tapi e, menurutku kalau kita udah terbiasa rotoskop nanti bisa kita side by side. Jadi e, ada video referensi terus kita tiru gimana sih gerakannya itu ya. Di observasi tadi ya. Latihan banyak menggambar, belajar fundamental, perspektif, gestur, bla bla ya, ini benar banget. Kalian belajar animasi untuk didak atau basic dari kuliah animasi ya? Uh, di kuliah itu sempat ada uh, mata kuliah animasi. Tapi cuma 2 SKS apa ya? Jadi cuma sebentar banget. Dan itu enggak... enggak uh, yang namanya kuliah kan kita enggak diajarkan kayak sekolah, SD gitu. Enggak ya. Kita cuma di, dipancing untuk belajar secara mandiri. Jadi kebanyakan ya belajar ikut kelas. Ikut kelas sama sambil ketika ikut Project itu jadi memberanikan diri ikut project itu ya jadi teman-teman kalau misal ada project itu ya ada tawaran animasi menurutku coba dulu aja nggak apa-apa karena dari situ kita tahu gimana sih pipeline produksi animasi itu gimana kita beneran tahu oh ternyata nanti di animasi itu kadang ada time teman-teman jadi nggak sekedar kita gambar itu nggak harus tertulis uh, oh frame ini itu di detik berapa itu ada Okay. ada yang lagi nggak ya? Tanya. Kuliah di mana? Aku kuliah di ITS di Surabaya. Pernah kerja di mana aja? Oh, di mana aja? Nah ini mungkin uh, apa namanya? Kebanyakan aku kalau animasi itu freelance ya teman-teman, nggak yang in-house karena ya biasanya di industri animasi ya kebanyakan outsource juga ya freelance. karena aku uh, tapi kebanyakan dari Indo, Indo dari dari dalam negeri sih, kayak ik, dari di iklan apa kemarin ya? Kariswet uh, Karisweet itu. Terus iklannya bukan iklan sorry, uh, video musik Joyland, festival musik Joyland, kalau teman-teman ada yang tahu. Sama ada juga yang independen gitu ya, kayak terakhir itu ini mungkin ada, ada tempatku yang ikut ke ya. Uh, ada orang nikah gitu ya. Nah, dia itu mau bikin video lamaran itu pakai animasi. Apa? Orang nah Maksudnya dia mau mau ngelamar pakai video animasi. Bayangin seniat itu. Oke. Apa rekomendasi resources, buku, video dan lain untuk fundamental art animasi? Nah, ini uh, animasi itu aku jarang baca bukunya ya. Ada bukunya tapi nggak pernah aku baca. Kebanyakan aku itu nonton video. Kalau teman-teman tahu itu ada videonya Toniko Pantoja ya, di Youtube. Itu bagus-bagus banget. Detail. Itu. Bisa dari situ tutorialnya. Lagi ya. Tadi sempat nge-brief gambar Pak Pau. Kalau misalnya ketika ingin menggerakkan sebuah karakter yang berpindah kamera, hmm. otomatis background-nya ikut berbeda. POV-nya ya benar. Kalau dilihat dari animasi, wira pendekar hmm. background-nya berubah. POV oke. Okay. Nah, untuk membuat agar animasi frame by frame memang agar halus, harus pakai animasi. Nah, gimana? Oke, okay. uh, ini pertanyaan bagus ya, Fauzan. Uh, apakah harus pakai animasi frame by frame atau memang harus digerakkan pakai blender? Ini aku ketika ngerjain itu pure pakai Toon Boom ya, masnya animasinya. Kalau backgroundnya itu di Photoshop. Nah kalau si Blackout si, si temanku itu uh, itu dia emang kombinasi jadi BG-nya dia itu 3D di model di 3D pakai di blender kameranya itu juga pakai blender kemudian setelah ada footage nya ada videonya baru di animasi di atas video itu nah mana yang lebih mudah solusinya lebih mudah nah ini tergantung ya teman-teman kalau aku menurut karena karena aku belum waktu itu belum bisa blender sama 3D ya menurutku yang paling mudah adalah ya semua animasi itu di terus backgroundnya terpisah flat gambar gitu ya di Photoshop atau di Procreate gitu ya terus nanti tinggal diatur di apa di After Effects gitu ya composite-nya menurutku itu yang mudah karena ya itu yang bisa aku lakukan waktu itu tapi ada juga yang le lebih mudah pakai Blender jadi semisal di Blender backgroundnya udah ada tuh kameranya tinggal ngatur gimana geraknya terus tinggal ngatur animasinya nah cuman agak susahnya adalah menempatkan eh, apa namanya timing sama posisi karakter ya karena video kameranya kan udah fix ya udah jelas nah karena kadang aku pernah nyoba itu eh, gerakannya itu kayak nggak match nah itu jadi kendalanya di situ biar gerakannya sama videonya itu match gimana itu sih tapi menurutku ya menurutku hasilnya mungkin lebih kelihatan dinamis sama lebih real kalau 3D Blender ya, karena ya objeknya kan backgroundnya kan dari Blender, jadi lebih kelihatan 3D volume bervolume tadi ya. Semoga terjawab, cara bikin portfolio animasi gimana, Kak, biar bisa reach internasional. Nah, ini aku kurang valid ya, menjawab ini karena klien internasional internasionalku juga nggak banyak, kebanyakan aku klien lokal menurutku ya, itu tadi eh, pertama adalah kalian tahu target kalian itu animasi seperti apa? contoh kalian mau bikin efek atau kalian mau bikin animasi karakter atau bikin dua-duanya. nah kalau misal efek nah itu biasanya di animasi itu efek apa sih yang dipakai? oh ada efek petir, oh ada efek angin atau ada efek fluid atau ada efek debris batu-batu ya. kalau karakternya itu karakter itu berarti kita bisa main ekspresi atau main pov atau kamera angle nya. jadi tergantung kalian maunya gimana. kalau buat lokal lebih gampang sih ya menurutku karena ya lokal ya jadi lebih paham untuk animasi itu nanti yang ngewarnain kita juga nah, ini tergantung pipeline-nya ya teman-teman kalau di eh, pipeline pengerjaan animasi yang studio gitu ya karena timnya banyak jadi emang dipisah-pisah kayak bahkan animasinya itu banyak eh, animator itu dibagi-bagi ada yang key, key animator ada yang in betweener, ada yang clean up. Jadi key animator itu berarti kayak yang Mbak Pau tadi ya, berarti aku cuman bikin pose 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 utamanya aja. Nah, in betweener berarti di antara pose pose utama tadi biar kelihatan lebih smooth itu gimana. Jadi tergantung kalau di studio biasanya emang dibagi-bagi. Tapi kalau independen, kalau bikin animasi sendiri ya, ya itu tadi. Kita bisa bikin apa namanya? ngewarna sendiri atau kita minta bantuan temen, buat ngewarna. Sekarang saya penasaran, gimana cara membangun karir sebagai animator? Mungkin untuk frust, bagaimana paku lainnya, Kak? Kayak tadi ya, berarti uh, berarti kita dalami dulu pemahaman animasi observasi tadi, terus kita spesifik, kita mau bikin jadi animator apa, efek atau karakter, atau mau palu gada. Nah, itu kalau udah, berarti kita coba terus. Uh, bisa latihan uh, ini ya teman-teman bisa kalau tadi kan aku kan referensi pakai video sorry pakai uh, segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya objek-objek real bisa para lebih gampang itu kita pakai uh, apa namanya animasi yang udah ada ini, ini biasanya sering aku lakukan contoh aku dulu itu sering uh, belajar mengamati observasi sama meniru animasi gerakannya si kora untuk kerjaan wira ini ya. Jadi kan gerakan wira ini kan silat. Nah itu kan mirip tuh bela diri sama di kora avatar itu ya. Jadi itu aku amati aku tiru gimana sih gerakannya, antisipasinya. Nah kalau udah coba aku modifikasi dari gerak bentuk karakternya atau dari gerakannya aku lebih cepat dan lain sebagainya. Solid drawing itu penting banget, yes. Bagaimana kalau sesuatu yang kita gambar berubah perspektif, semisal for namun sulit drawing tetap konsisten. Apakah ada metode atau triks? eh uh, triks ya. Dibilang trik, ya itu sih mungkin banyak latihan ya. Karena emang itu adalah kayak bisa bermata dua ya uh, di animasi atau dua dimensi itu. Ketika for contoh kayak nih tangan ya. Kan kalian kan cuma lihat depanku aja. Kalian kan nggak lihat lenganku. Tapi gimana kalian bisa tahu kalau aku tuh punya lengan? Gimana kalian bisa mempertahankan volume tangannya ini ketika gini? Nah, itu sebenarnya ketika force shortening itu kita bisa, e, yaitu nggak ada aturan baku. Jadi apa namanya? Sering-sering latihan aja. Contoh e, paling gampang ya, e, kita pakai model diri sendiri gitu ya. Contoh tangan gini, nah itu seberapa jauh sih? jaraknya. Terus kalau tangan sedekat kamera ini, nah berarti oh ternyata besarnya itu mirip sama besar kepala gitu ya. Ini kan hampir sama. Gitu ya. Jangan kalau gini kan nah ini lebih kecil tangan, volume tangannya. Semoga terjawab. Kakak masuk jurusan animasi? Enggak, aku di kafe. Di kuliah peranimasian akan diajarkan lebih lengkap ya. Iya, dari cerita teman-temanku di Uh, mungkin di sini ada yang anak UMN ya mungkin bisa sharing uh, setahu aku katanya emang ya diajarkan animasi mirip kayak yang di dan sama Goblin itu cara set mood animasi gimana kak ini mood apa ya mood ekspresi mood apa ya membangun karir animator bisa independen atau ikut industri ah uh, ini jawaban bagus dari fenomena fatahila Terima kasih sudah menjawab. Oke, nah ini banyak yang pro ya kayaknya ya. Apakah ada kaidah atau etika dalam animasinya dilarang? Misal, gak boleh heavy referencing misalnya. Itu aturannya gimana ya? Oh ya ini, ah uh, dulu pernah kejadian ya teman-teman. Uh, iklannya PS2. Eh, sorry. Iklannya Sony, PlayStation. Nah, itu kan eh, animasi ya. Aku lupa, nanti aku share ya. Jadi, eh, ketahuan ternyata si orang ini, direkturnya ini, dia itu benar-benar jiplak. Jiplak dari animasi eh, banyak animator. Jadi ada animasi dari anime, animasi dari kayak tadi aku Goblin sama series itu dikompel. Nah, makanya kalau kita lihat secara full itu kayak agak-agak make sense animasinya, kok tiba-tiba kartunya gini bagus sih ya bagus tapi kayak nggak punya jiwa kayak nggak make sense gitu nah ternyata banyak e, animator yang spill gitu ternyata dia ini nge ngeciplak nge yang ngeciplak ngeciplak dari animasi lain jadi itu yang menurutku yang nggak etis ya kalau belajar paling cepat cari mentor benar Omut oh, suasana. Kalau oh, masuk DKV diajarin apa aja kak? Waduh ini topik topik ya. Ya diajarin gambar bentuk. Diajarin di mana? Oh ya ini teman-teman. Uh, jadi ini kan kelas pertama ya. Kelas pertama. Jadi aku mostly ngajarin basicnya aja, fundamental. Nah buat yang pengen tahu lebih detail, uh, kayak tadi kan sempat ada yang nyinggung kamera ya, kamera terus. POV, perspektif, foreshortening Nah itu nanti eh, Bakal aku jelasin lebih detail di Masterclass ya Tanggal 16 Februari Jadi buat teman-teman yang free Yang mau tahu lebih banyak tentang animasi Atau mungkin yang ingin reminder Gimana sih animasi itu Bisa ikut kelasku lagi ya Tanggal 16 Februari Informasi menyusul Menurut kakak platform Bensin Portfolio Untuk menampilkan Oh iya itu linknya ada di chat kakak di bisa diklik ya di chat zoom menampilkan karya karakter terkait dan ini baik. platform website oh di mana ya oh kemudian menurut apakah seorang fresh graduate yang mau masuk industri animasi sebaiknya langsung masuk ke studio atau in-house atau bisa freelance atau misalnya full time freelance apakah kakak ada saran atau tips mengenai dunia freelance dan animasi masih, kak oke okay. bagus ya pertanyaannya pertama website portfolio buat showcase karya karakter desain eh uh, banyak ya bisa di paling gampang tuh di sosmed di twitter di twitter tuh gampang banget reach outnya kayak ini kan teman-teman kan banyak yang join dari twitter ya uh, nah itu bisa di twitter kan banyak tuh uh, kayak semisal ada portfolio d ini teman-teman bisa ikut tuh pasti banyak gampang naiknya jadi lihat momennya aja. Uh, bisa juga di apa namanya di LinkedIn. LinkedIn. Jadi kalian share portfolio. Uh, nah kalau kalian nanti coba ya kalian buka LinkedIn. Kalian coba cari artis-artis yang kalian kenal. semisal Tony Kupantoja ya tadi atau semisal artis siapa. Itu mereka itu sering banget upload karya mereka di LinkedIn. Pertama aku kaget ya loh. Ini kan LinkedIn kan uh, buat biografi, portofolio kerja kan. Kenapa kok sering upload karya? Ternyata ya itu tadi uh, di LinkedIn itu algoritmanya sama kayak Twitter. Jadi ketika orang nge-like itu kita bisa melihat apa yang di-like orang lain gitu. Jadi lebih gampang untuk naik. Itu ya. Jadi di LinkedIn itu bisa. Terus bisa juga di ini aku tahu ya, mungkin teman-teman bisa sharing. bisa juga di YouTube. Kalian upload reels di YouTube atau di apa ya yang di blogger di Indo itu ya. Uh, aku lupa teman-teman. Pokoknya ada kayak YouTube gitu, banyak konten animasi. Cuman kalau di, di, di Indo itu diblokir. Kayak Reddit itu kan diblokir ya. Itu terus tanyaan kedua. Ah ya Vimeo benar. Dandi ya, makasih Itu Ya teman-teman di Vimeo itu bagus-bagus teman-teman. Nah, animasinya bisa. Kalau mau buka bisa pakai VPN. Tuh, Vimeo juga ada yang versi berbayar. Oke, pertanyaan kedua, apakah seorang fresh graduate mau masuk industri Demokrasi sebaiknya langsung masuk ke studio atau bisa freelance? Nah ini sebaiknya, ini kan tergantung ya sebaiknya, sebenarnya bisa dua-duanya teman-teman ya, ada plus minusnya tetap, kalau masuk studio Nah, itu udah dibantu jawab sama Fatahilah. Makasih ya, uh, balik lagi. Nah, masuk studio itu bisa jadi uh, biasanya beberapa studio itu buka internship magang gitu ya. Jadi kalian bisa join, uh, ikut program magangnya dulu. Jadi nanti kalau magang itu kan, berarti kan biasanya kan nggak langsung project gitu ya. Biasanya ada latihan dulu, kita dites. Kalaupun project biasanya itu bukan project yang gede, nah, itu bagusnya kalau ikut studio. Kalau yang ada internship, itu yaitu kita bisa langsung tahu proses produksinya. Kalau mau freelance, itu bisa banget. Cuman, ya, itu tadi, kalau kita nggak punya portfolio, portofolionya yang sedikit, yaitu susah dapat freelance animasi. Jadi, ya, mau nggak mau kita banyakin portfolio dulu. Itu tadi, ya, teman-teman. Semoga menjawab terakhir kalau misalnya full time freelance apakah kakak ada saran dan tips mengenai dunia ilustrasi dan animasi oh. Uh, tempat freelance itu banyak ya ada Fiverr terus ada yang baru itu vegan apa ya baru tuh. Ya. itu interface-nya lebih bagus terus ada juga Upwork itu ya uh, dulu aku sering waktu kuliah itu di Upwork ya teman-teman kalau di Fiverr itu aku nggak tahu kenapa aku nggak nggak laku di sana mungkin karena aku jarang buka juga itu jadi ada beberapa website yang emang bisa untuk menjadikan freelance. Terus saya nanya Pak, kalau semisal pajaknya kan tinggi di website bisnisnya kan 20% ya. Nah, itu eh bisa sebenarnya teman, teman dapat kliennya di sana, cuman pembayarannya nanti di luar. Bisa lewat PayPal gitu ya. Jadi nanti bilang aja Mas eh usah kerja Mas e, kan di sini kan ada pajaknya. Gimana kalau kita jalan di luar aja biar kepotong nggak kepotong pajak itu bisa animasi apa yang perlu ditonton sebagai referensi kak nah ini udah dijawab kota ila ya animasi yang kalian suka sebenarnya paling gampang adalah yang kita suka itu apa contoh kalau kalau kita memaksa oh aku nggak suka animasi stop motion memaksa nonton itu kan juga nggak nyaman ya jadi kayak yaitu nonton yang kita suka Oh aku sukanya animasi action Kayak Jujutsu tadi ya Aku sukanya animasi yang uh, Drama musikal kayak Disney itu Oke ada lagi teman-teman Udah ya kayaknya ya Oke Mas Dika kayaknya udah deh Oke sip kalau gitu kalau mungkin pertanyaannya juga udah cukup banyak ya tadi yang mm -hmm. dijawab ya sama kalan Nah teman-teman e, buat yang pengen masih ikutan gitu ya penasaran nih pengen ikutan lagi kelasnya kalian Itu nanti ada di tanggal 16 Linknya udah saya share juga jadi teman-teman bisa daftar langsung Ataupun nanti e, nunggu sampai tanggal 16 juga gak apa-apa karena kan kita bakal buka kelasnya Buka pendaftaran ya maksudnya sampai hari H jadi masih cukup lama juga. Kalau gitu, kalian uh, mungkin kita tutup aja kelasnya. Hmm. Makasih banyak buat okay. kalian, udah uh, kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ikutan di malam hari ini. Buat teman-teman juga, makasih banyak udah antusias dan udah um, stay sampai jam 9 lebih ya, teman-teman. Makasih banyak nih. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 16 Februari. Makanya teman-teman uh, ikutan karena itu praktek. Jadi nanti teman-teman bisa langsung interaksi juga sama uh, Kak Alan ya. Sampai ketemu nanti di tanggal 16. Aku tutup kelasnya. Terima kasih banyak. Uh, selamat malam semua. Selamat beristirahat dan happy weekend. Aku Dika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas.